Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta tanaman, kali ini saya ingin mereview pohon kangkung punya saya. Ini aku tuh gak sengaja nanem ya, cuma asal-asalan aja. Tapi hari ini aku lihat kok udah banyak banget. Tuh, banyak banget. Padahal aku cuma batangnya doang, nggak ada akarnya. Batang bekas aku beli di tukang sayur, batangnya aku tancepin. Ini baru aku lihat kok udah banyak banget. Jadi hari ini aku mau petik ya, petik ini. Tuh, gemuk-gemuk banget, sehat-sehat banget. Aku mau petik kangkungnya buat dioseng ntar siang, dan ntar aku sekalian memberesin ini. Tuh, banyak banget rumputnya. Oke, yuk kita petik. Ini aku walaupun sudah ini udah banyak banget ya, udah aku ambil segini nih. Ini berdua ini nggak bakal habis, ini segini aja. Nah, udah aku ambil banyak banget nih. Tuh, masih ada lagi, masih banyak yang belum aku petik. Sehat-sehat banget kangkungnya. Sampai berbunga karena aku enggak aku ambil. Udah banyak banget, padahal aku cuma batangnya doang aku tancepin. Ini alami ya, organik banget ini. Aku tanpa enggak aku kasih apa-apa ini. Enggak aku kasih pupuk atau apapun enggak. Tapi sampai gemuk-gemuk banget tuh, subur banget. Padahal lagi musim kemarau kayak gini ya. Tuh, masih banyak. Biar ntar buat kalau mau ngoseng atau masak itu tinggal ngambil aja dulu. Oke, aku mau masak. Masak siang dulu ya. Bye. Tadinya itu ya, aku tuh cuma nancepin 4 batang kayak gini nih. Nih, caranya gimana nih? Ini yang ada kayak akar gini nih di bawah. Udah ditancepin aja. Kalau kita beli kangkung dari pasar ya, kan biasanya kayak ada akar-akar dikit ini atau ada akarnya gitu, ya udah tancepin aja. Tancepin.
udah ditancepin kayak gitu, ntar kita siramin aja, siramin ya. Ntar tumbuhnya subur banget, gede-gede kayak gini. Ntar tumbuhnya tuh alhamdulillah ya, nggak ada ulatnya, sehat, subur banget kayak gini. Subur-subur banget ya, ini tuh alamnya tanpa pupuk. Aku nanam kangkung ini ya buat ayam aku tuh. Ayam aku juga suka kangkung, aku cacak, kasihkan ke mereka, jadi tuh seger-seger. Ayam juga sering berkokok terus, jago aku jadinya, makannya sehat. Nah, tadi udah dipetik banyak banget tuh, masih banyak banget. Oke, hanya itu yang aku bisa share hari ini. Ya, manfaatkanlah pekarangan rumah ya. Kita tanam sendiri lebih sehat. Biasanya kita beli-beli itu kan banyak mengandung pupuk ya, pupuk kimia ya. Kalau nanam sendiri itu sehat. Ini kan bisa juga ditanam di pot-pot ya. Kalau yang pekarangannya enggak luas, sempit gitu, bisa ditaruh di pot. Oke, thank you, bye-bye. Dan ini kangkung yang tadi aku petik, ku bikin. Aduh, ini godain dulu. Ku bikin kangkung tauco. Bye-bye, mau makan dulu.